Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua yang sudi menyokong Mr. Jody. Okey, untuk video kali ini Mr. Jody tak bentuk balon, tetapi Mr. Jody nak kongsi cara untuk make up muka menjadi seorang wajah badut. Okey, nak tahu macam mana? Jom saksikan. Bagaimana? Okey. Untuk sesi perkongsian kali ini iaitu cara nak make up badut, muka badut. Okey. Mr. Jody akan ajar cara yang simple, make up yang simple lah. Okey. First, kita mesti kena ada makeup putih dan juga makeup merah. Berus, jangan lupa. Kan berus gigi. Tisu. Okay. First step. Kita mesti cuci dan lap muka kita supaya tidak ada minyak, tidak berminyak dan tidak berbelok. Okey. Kemudian bagi yang pemula ataupun yang baru berjinak-jinak untuk menjadi seorang badut, belajar make up mesti kena ada pensel. Okey. Ni Mr. Jody buat cara yang ringkaslah. Okey. Simple je. Buat cara layang je. Okay. Tapi kalau Mr. Jody tak guna pen lah, pensel ni. Okay. First, kita guna makeup warna. Okay. Makeup ni mudah untuk ditanggalkan. Bukanlah permanen. Okay. Ni yang simple lah. Jadi ajar. Bagi yang baru bermula, baru berjinak-jinak, mungkin akan mengambil masa untuk make up lah. Kadang Mr. Jody pun ambil masa setengah jam untuk make up. Tapi untuk kali ini sangat ringkas, sangat simple dan mudah untuk belajar. Kening pun kena tak? Ni pun kena letak juga bagi jadi warna putih kening. Okay, untuk video kali ni Mr. Jody memang ajak yang simple, insyaAllah. Sebab Mr. Jody pun tengah tunggu makeup dari luar negara sampai, order tak sampai-sampai lagi. Mungkin tertangguh sikit lah masa dia. Tapi jangan lupa, Mr. Jody pun akan buat secara live. Dia tunggu ya.
Selalu Mr. Jody akan make up bagi terang lah, bagi nampak pekat. Bagi nampak rupa make up tu macam kita pakai apa? Topeng. Okay, mata dah jadi. Sekarang kita jadi nak buat dengnya mulut. Selalu Mr. Judy make up mengambil masa setengah jam. Setengah jam. Sebab Mr. Judy akan buat bagi nampak tebal eh. Yang ni. Mr. Judy buat secara biasa je lah. Tak tebal sangat.
Samika ni kena hati-hati ya. Sebab bila dia masuk mata, mata akan pedih ya. Dan makeup yang Mr. Jody guna ni pun kalau berpeluh masuk mata memang pedih. Sebab Mr. Jody tunggu yang eloknya tak sampai-sampai lagi. Mr. Jody order dari luar negara. Okay. Okay, sekarang kita ambil warna. Kita ambil warna merah pula ha. Very simple. Okey. Siap sudah. Makeup yang simple
untuk yang Mr. Jody kongsi, untuk sahabat di luar sana atau kepada yang baru berjinak-jinak dengan apa untuk menjadi seorang badut. Okey, video kali ini memang Mr. Jody ajar yang sangat simple. Simple lah, bagi Mr. Jody simple. It's very simple for you also. Okay. Jangan lupa guys, like, comment, subscribe gang. Cak ling ling, cak ling ling. Tak subscribe, takkan terima video terbaru Mr. Jody. Okay. Jangan lupa tunggu Mr. Jody di video akan datang dengan ilmu dan perkongsian yang baru. Nak tahu ilmu apa, perkongsian apa? Tunggu dan lihat. Okay, jumpa lagi. Mr. Jody YGGM. Bye-bye. Bye-bye. Dadah.